Nauna TV, belajar yang asyik. Halo adik-adik, yuk belajar penjumlahan dan pengurangan bersama Upin dan Ipin. Terima kasih kak. Berapakah hasil dari 9 ditambah 8 dikurangi dengan 5? Kita selesaikan dengan menggunakan garis bilangan. Pertama kita pilih angka 9, kita lingkari angka 9, kemudian kita tambahkan dengan 8. Berarti kita bergerak ke kanan sebanyak 8 langkah. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita berhenti di angka 17. Selanjutnya kita kurangi dengan 5, berarti kita bergerak ke kiri sebanyak 5 langkah. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya 9 ditambah dengan 8 dikurangi dengan 5 adalah 12. Berapakah hasil dari 11 ditambah dengan 8 dikurangi dengan 9? Mari kita hitung bersama-sama dengan menggunakan garis bilangan. Pertama kita pilih angka 11. Kemudian kita tambahkan dengan 8, maka kita melangkah ke kanan sebanyak 8 langkah. Yuk kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita berhenti sementara di angka 19. Kemudian dikurangi dengan 9, berarti kita bergerak ke kiri sebanyak 9 langkah. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita berhenti di angka 10. Berarti 11 ditambah dengan 8 dikurangi dengan 9. Jawabannya adalah 10. Berapakah hasil dari 15 ditambah 5 dikurangi dengan 11? Yuk kita hitung bersama-sama dengan menggunakan garis bilangan. Pertama kita pilih angka 15. Kita lingkari angka 15. Kemudian dijumlahkan dengan 5. Berarti kita melangkah ke kanan sebanyak 5 langkah. Yuk hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Kita berhenti sementara di angka 20. Selanjutnya kita kurangi dengan 11, berarti kita melangkah ke kiri sebanyak 11 langkah. Kita hitung bersama-sama kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan terakhir 11. Kita berhenti di angka 9. Berarti 15 ditambah 5 dikurangi dengan 11, jawabannya adalah 9. Betul. Yeay! Jangan lupa subscribe, like, and share.